Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat berhujung minggu. Saya Akmal Dahlan sekali lagi ingin berkongsi dengan pemanah-pemanah baru di luar sana yang kadang-kadang sebelum kita memanah dekat luar sana, kita kena persiapkan dulu peralatan dan juga diri kita sebelum kita mula memanah. Jadi ramai orang yang saya dapat lihat, mereka tidak menitikberatkan satu perkara yang sangat penting pada busur mereka. Yang pertama sekali adalah tempat pemegang busur ni. Tempat pemegang busur ni walau nampak macam biasa je kan, tapi ramai terlepas pandang. Okey, saya nak kongsikan apa yang saya amalkan selalunya pada busur-busur saya. Semoga kalian di luar sana yang baru memanah akan dapat memanfaatkannya. Okey, tips dia senang saja. Saya punya tangan yang cukup besar, jadi kadang-kadang bila kita pegang busur tu, dia tak muat dalam tangan kita. Dia jadi macam terlalu kecil. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat tengok ni, dekat busur saya ni, saya letakkan apa? Saya letakkan kulit. Kulit. Nak buat kulit ni, boleh. Tuan-tuan boleh berhubung dengan Wong Zam Siong. Dia yang buatkan untuk saya benda ni. Okey. Jadi, kenapa kena letak? Sebab kalau kita letakkan, selalunya pegangan kita akan lebih kemas. Pegangan kita akan lebih kemas dan tapak tangan kita tak sakit. Kalau tengok kat sini, saya punya ni tapak tangan ni, bila pegang busur yang terlalu kecil, dia akan ada terkelepek dan dia akan jadi sakit dekat sini juga. Jadi tujuan ini adalah untuk mengelakkan sakit di tapak tangan apabila kita memegang dan menggenggam busur. Baik, bagi panahan tradisional, saya suka sangat untuk menitikberatkan kepada anda, genggam busur anda dengan baik. Ini kalau kita berlaku kecemasan atau berlaku apa yang tidak diingini nanti, bila kita memanah kita nak kena pegang dengan betul. Maka kunci dia adalah hand grip yang baik. Hand grip yang baik ni juga, sebelum kita letak, kita kena make sure dekat mana selalunya anak panah kita diletakkan. Jangan lebih dan jangan kurang. Kebaikan bila kita letak, kita balut tapak tangan kita ni, kebaikannya adalah dia ada tempat untuk nak letak aero sikit. Sikit je, dia tak banyak. Dia tak jadi sampai aero rest langsung. Tapi ada letak tempat letak sikit anak panah. Jadi ini juga menyumbang kepada tangan kita bila kita pegang tak jadi sakit. Sebab busur kita terletak pada satu tempat. Baik tuan-tuan, saya harap anda semua dapat memanfaatkan tips-tips yang saya berikan ini. Semoga pemanah-pemanah yang baru di luar sana mampu untuk memanah yang dengan baik. Ya, ingat kemasan pada genggaman akan menyumbang kepada ketepatan panahan. Jadi itu kita kena fokuskan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bendahara Alam Hassan mengundurkan diri.